Nah ini friend, saya sudah di puncak Joglo yang ada di Kabupaten Wonogiri. Di sini adalah tempat para layang itu ada friend, dari start dari para layang menuju Waduk Gajah Mungkur. Nah di pukul 5 lebih 30 menit ini friend, kondisi di sini berawan, tapi tidak mengurangi keindahan dari para layang puncak Joglo ini. Kabutnya ada di bawah saya, friend. Ini kabutnya ada di bawah saya, friend. Nah matahari sudah mulai naik ya friend, sunrise ya. Memang sengaja saya pagi-pagi di sini agar supaya bisa mendapatkan keindahan dari sunrise yang ada di puncak Joglo ini. Luar biasa keindahannya. Dan saya baru pertama kali pagi utuk-utuk di sini ya friend. Biasanya di sini agak siang begitu. Nah ini sunrise-nya ya friend, itu adalah di ujung timur. Sayang sekali karena di pagi hari ini adalah mendung, sehingga matahari tidak kelihatan bulat ya, tetapi semburat. Oke lah friend, ini adalah merupakan satu fenomena yang biasa di musim penghujan, dan tidak mengurangi keindahan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan keindahan alam seperti yang ada di depan saya ini friend. Belakang saya. Nah, ini adalah puncak Joglo yang paling tinggi di Kabupaten Wonogiri, yaitu Pegunungan Gajah Mungkur. Dan di depan saya persis, ini masih berkabut, adalah Waduk Gajah Mungkur. Nah, itu ada gunung-gunung. Itu padahal kalau di sana ya, belum lama saya di puncak Tekil, Gunung Kelir itu nampaknya paling tinggi ya. Ternyata masih di bawah dari puncak Joglo itu. Keren. Nah, ini sudah ada beberapa adik-adik di sini, ada 5 yang masuk di sini. Oke, puncak Joglo di atas Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Ini friend, di sini tempat untuk selfie yang asik ya. Ini ada berenam ya, cewek-cewek cantik yang ada di Kabupaten Wonogiri. Mbak, ini dari mana, Mbak? Saya sendiri dari Blora, Pak. Oh, saya banget. Iya. Di Wonogiri, oke, senang Pak. Kegiatan lagi apa? Itu mengikuti program magang ke Jepang. Oh, ini sama. Sama, kita satu. Ah, ini jauh-jauh semua ini. Iya. Ada mbaknya dari Sukoharjo, ada mbaknya dari Jogja, dari Pati, yang paling jauh dari Lampung. Waduh, ini dari Pak Lampung. Pak, sini Mbak, dari rumah Mbak. Boleh sini Mbak, anggun aja. Iya, pemalu. Mau malu. Ke Jepang nggak boleh malu-malu loh. Oh, Ren, ini ternyata keenam teman saya pagi hari ini tuh jauh-jauh banget ya. Ternyata jauh-jauh banget. Ini dari Blora, Mbak E. Kemudian dari Lampung, dari Jepara dan seterusnya. Ini kok tahu tempat ini dari mana ya, Mbak? Dari sebetulnya dari angkatan senpai-senpai udah ngasih tahu, Pak. Tempatnya iya, bagus kalau pagi, pagi gitu ya. Jadi ini mumpung recommended. Jadi recommended mumpung di Wonogiri, mumpung Minggu, weekend juga weekend ya. Juga. Iya. Ini mau sampai jam berapa di sini, Mbak? Kayaknya nggak sampai siang, Pak, karena di LPK juga lagi ada kegiatan juga, kegiatan. Iya. Oke, okay, thank you. Thank you, terima Mbak. Terima kasih. Nah ini friend ya, di depan saya persis ini banyak yang foto-foto di sini tentu karena memang view-nya luar biasa. Nah di depan saya ini adalah sisi barat ya friends. Nah ini gantian. Nah itu, nah ya kan friend. Lagi, hati-hati loh Mbak, jangan ke sana nanti jatuh. Dalam banget. Nah
Nah, ini gaya yang paling cool. Keren. Dan di depan saya masih berawan berkabut ya. Berawan ya. Seperti lautan awan di atas waduk Gajah Mungkur. Keren banget tapi ini. Menjelang jam 6 pagi, friends. Nah, ini nampak siluet ya, friend. Karena persis matahari ada di depan saya. Saya ini ya, cewek-cewek jauh-jauh ya, keren. Pagi hari di mana mbak kita mbak? Joglo. Joglo, puncak Joglo ada di Gunung Gajah Mungkur, pegunungan. Di belakang kami adalah waduk, keren. Well friends, sudah jam 6 lebih 20 menit. Kami ada di puncak dari Joglo ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga konten ini bermanfaat ya, friend. Paling tidak memberikan satu wawasan bahwa di sekitar Waduk Gajah Mungkur ada spot yang sangat cantik seperti pagi hari ini ya, dan wajib dikunjungi. Oke, finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.